Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, baik penonton ataupun yang berada di acara tersebut. Terlihat di sana suasananya memang bahagia, namun ada salah satu krunya nih yang memang mungkin tidak sengaja mendorong ayah Ruben begitu kencangnya sehingga jatuh. Tapi semoga ini menjadi perhatian ya untuk semuanya ketika sedang berada di lingkungan ataupun sedang main film, acting sekalipun, bercandanya jangan keterlaluan karena Ko Ruben masih dalam proses penyembuhan. Semoga ke depan kru dan juga semuanya bisa belajar dari kesalahan ini ya. Semoga ke depannya tidak lagi terjadi insiden seperti ini karena kasihan. Pasti ayah Ruben sakit nih ya ketika didorong, memang belum siap nih Ko Rubennya, tapi krunya sudah mendorongnya dengan sangat kencang. Sehat selalu ayah Ruben dan bisa selalu beraktivitas menghibur kita semua. Unggahan tersebut pun mengundang reaksi para fans dari Ruben Onsu karena menyayangkan sikap dari para kru. Take care idola kesayangan My Friends Carming, Ruben Onsu secara baru sembuh. Krunya kayak dorongnya kekencangan itu, korban sampai mental. Pasti sakit banget, kaget banget, tahu bercanda. Semoga korban gak apa-apa. Masih banyak lagi nih ya unggahan-unggahan dari para sahabat yang menyayangkan sikap dari kru tersebut. Semoga ayah Ruben sehat selalu dan semoga semua kru bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan tidak diulangi lagi ke siapa. Oke sahabat, inilah beberapa komentar yang hadir dan datang mengomentari status yang dibagikan salah satu sahabat kita untuk kesembuhan ayah Ruben. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan ini tidak menjadi konflik ya. Mimin hanya memberikan informasi untuk sahabat semua di rumah karena siapa tahu ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar selalu berhati-hati dan tidak gegabah dengan kondisi apapun. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.